Divisi Humas Polri menggelar anugerah jurnalistik sebagai bagian dalam rangkaian Polis Expo 2019. Kegiatan tahunan yang rutin dilakukan ini sangat sederhana tujuannya, yaitu Polri ingin mengajak media menjadi bagian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal saat membuka acara anugerah jurnalistik dan Polis Expo 2019 di Mall Kota Kasablanka mengatakan, "Kami ingin menambah tim baru untuk ikut menjaga keamanan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat melalui narasi dan tayangan-tayangan yang diproduksi." Pada anugerah jurnalistik 2019 ini diikuti oleh 435 karya jurnalistik yang terdiri dari 240 karya media online, 50 karya media cetak, 140 karya media TV, dan 5 karya media radio. Jumlah karya tersebut mengalami peningkatan sebanyak 165,2% bila dibandingkan tahun 2018 yang hanya sebanyak 164 karya. Tidak hanya itu, ajang ini juga melombakan foto dan komik dengan tema sinergitas TNI dan Polri. Adapun lomba foto diikuti oleh total 366 peserta dan 1141 karya dengan kategori umum, jurnalis, dan TNI Polri. Sementara lomba komik menyajikan 379 karya, yang tercatat meningkat 109 karya atau 40,3% bila dibandingkan dengan lomba komik tahun 2018 yang sebanyak 270 karya. Acara ini turut dihadiri oleh Kabaharkam Polri Komjen Pol Firly Bahuri, Wairwasum Polri Irjen Pol Umar Septono, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono, dan pejabat utama Mabes Polri lainnya. Ini sebenarnya tujuannya sederhana. Kami ingin menambah tim baru untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, melakukan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat lewat narasi-narasi, lewat tayangan-tayangan dan pesan-pesan Kamtipmas. Karena kita tahu bersama, era saat ini adalah era digital. Era informasi dan teknologi yang sangat luar biasa. Era perangnya persepsi dan opini, sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia meletakkan lewat program Bapak Kapolri, sejak Kapolrinya Pak Jenderal Polisi Profesor Haji Muhammad Tito Karnavian, dilanjutkan dan dikuatkan dengan Pak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Hajis, yaitu pemantapan manajemen media. Dari Jakarta, Supriyadi, Tribrata TV, Salam Tribrata.